Beredar video disebut kebakaran kapal penumpang KM Labobar saat berlayar dari Balikpapan menuju Pelabuhan Pantoloan, Palu dan Bitung pada Jumat, 3 November 2023 sekira pukul 14.25 WITA. Sejumlah video yang tersebar memperlihatkan kepulan asap hitam di atas kapal diduga KM Labobar, dengan sejumlah penumpang yang panik. Beberapa di antaranya bahkan telah menggunakan life jacket dan berada di dekat sekoci. Dari sejumlah keterangan yang beredar disebutkan bahwa kebakaran diduga terjadi akibat puntung rokok salah satu penumpang yang menyala di dalam tong sampah. Parahnya tong sampah itu kemudian terguling dan menyambar muatan styrofoam box yang berada di dek 7 kanan bagian depan. Beruntungnya kebakaran tidak menyebar luas hingga pelayaran masih bisa dilanjutkan ke Pelabuhan Pantoloan, Palu pada pukul 21.30 WITA. Saat sandar di Pelabuhan Pantoloan langsung dilakukan pemeriksaan oleh pihak KSOP Teluk Palu, Basarnas dan Pelni Palu. Hasil pemeriksaan disebutkan bahwa insiden kebakaran KM Labobar tidak menimbulkan korban jiwa atau luka. Kebakaran kapal KM Labobar juga dikatakan tidak berpengaruh pada mesin kapal, sehingga KM Labobar masih layak untuk melanjutkan pelayaran menuju Pelabuhan Bitung. Meski begitu, ada syarat yang harus dipenuhi yakni alat keselamatan berupa sekoci yang terbakar segera diperbaiki dan dicat kembali setelah sampai di Pelabuhan Bitung. Untuk alat keselamatan kapal YG berlayar pada malam ini dipastikan oleh kapten kapal masih memadai dengan jumlah penumpang YG berlayar menuju Pelabuhan Bitung. KM Labobar akhirnya bertolak dari Pelabuhan Pantoloan menuju Pelabuhan Bitung pada pukul 22.15 WITA. Meski sejumlah informasi terkait dugaan kebakaran kapal penumpang KM Labobar telah tersebar, namun belum ada rilis resmi dari pihak terkait atas peristiwa itu. Bahkan pihak Basarnas yang disebut turut hadir pada pemeriksaan kapal belum memberikan keterangan tertulis ke media. Dari Banggai, Sulawesi Tengah, vanpontohsangalu.com melaporkan. Bu, kebakaran kapalnya, Bu. Labobar, Labobar. Ada apa? Ada apa? Labobar.